sebelum Nabi sampai Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ikon kalangan penduduk Arab Madinah. Dia dilihat sebagai orang yang ada pandangan jauh, orang yang ada kredibiliti dalam nak menyelesaikan isu perbalahan suku Aus dan Khazraj yang bergaduh 300 tahun. Sehingga disebutkan mereka penduduk Madinah asalnya sepakat nak mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai ketua negara, ketua pemimpin mereka, dengan simbolik menyerahkan serban pada kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ini manusia punya perancangan. Allah punya perancangan mengandasi segala perancangan manusia. Sebelum mereka sempat melakukan majlis mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka, Allah tetapkan peristiwa selepas Isra' dan Mi'raj. Apa tuan-tuan? Iaitulah berlakunya perjumpaan Nabi pada musim haji dengan kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah. Kabilah ni tolak ke? Tiba-tiba Allah membuka hati 12 orang wakil daripada Aus dan Khazraj yang berjumpa dengan Nabi, setuju dengan pendekatan Nabi dan mengangkat Bai'atul Aqabah yang pertama. Tuan-tuan ingat balik surah ni? Mengangkat Baitul Aqabah yang pertama, pulang balik ke Madinah diiringi dengan Mus'ab bin Umair. Nabi hantar sebagai duta Nabi, duduk selama setahun. Musim haji tahun depan datang balik seramai 72 orang lelaki, 3 orang perempuan. Ada yang kata 70 lelaki, 3 perempuan. Bila berlaku Baitul Aqabah pertama mula tu, terus menyebarkan Islam, menyebarkan apa ajaran Nabi, terus orang Madinah, Aus dan Khazraj khususnya, tidak menjadi lantik Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahun depan Bai'atul Aqabah yang kedua, ramai lagi wakil. Sebab untuk mempersiapkan Nabi berhijrah, mempersiapkan Nabi untuk berhijrah. Bila Nabi berhijrah, terus diangkat Nabi, Abdullah bin Ubay bin tahu, oh inilah dalang lelaki yang menyebabkan aku tidak mendapat jawatan ketua negara itu. Sebabkan itulah Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi munafikin sepanjang hidup dia, kerana tak mendapat jawatan. Bayangkan tuan-tuan, nama sudah dicalonkan, tunggu ketibaan masa majlis penyerahan, tiba-tiba cancel. Dilihatnya diangkat orang lain. Terus Abdullah bin Ubay bin Salul berdendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang munafikun yang cukup dahsyat benda yang dibuat. Jangan main tuan-tuan, benda ni ada dalam riwayat Bukhari. Tuan-tuan cari kitab tu, interaksi Rasulullah dengan non-muslim, cetakan Pustaka Fajar, cover kulit depan warna hitam.